Jadi ini hasilnya setelah aku pakai, dan ini tuh bibir aku benar-benar kelihatan lembab banget. Kemudian warna pinknya juga apa ya, nggak yang mencolok banget. Jadi kelihatan natural banget. Tuh kalian bisa lihat kan? Hai, kembali lagi di channel aku. Nah, untuk video kali ini seperti biasa nih, aku mau bakalan ngasih tahu ke kalian atau buat review mengenai lip balm. Jadi lip balm ini itu udah sejenis lip balm, udah tentunya itu murah, aman, kemudian juga variannya banyak banget gitu, dan tentunya buat bibir kalian itu enggak kering. Nah, langsung aja, penasaran kan aku mau nge-review produk apa? Yuk langsung aja, sebelum kalian lanjut ke videonya, boleh dong aku minta tolong buat kalian subscribe terlebih dahulu channel aku, dan bisa tuh kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari aku. Yuk langsung aja kita ke videonya. Yuk langsung aja di sini ke videonya. Jadi aku bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai lip balm, rekomendasi lip balm yang tentunya itu bisa bikin bibir kalian lembab, kemudian juga bisa sekaligus kayak memberi efek kayak kalian pakai lipstick gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, yaitu di sini produk dari Mars Wilona. Jadi kalian udah tahu dong, di sini itu produk dari Mars Wilona sendiri itu udah banyak banget mengeluarkan produk seperti kayak eyeshadow, maskara, kemudian juga ada lipstick, lip balm, kemudian juga ada apa ya kayak blush on gitu juga. Dan ini tuh kayak ngasih tahu ke kalian mengenai brand makeup dari Mars Wilona sendiri itu. Nah, di sini aku mau ngasih review ke kalian mengenai lip balm dari Mars Wilona sendiri itu. Jadi ini tuh kenapa sih aku pakai ya yang varian warna yang ini, karena sebenarnya semua warnanya itu sama aja, cuman kalau beda kemasan warnanya itu kita kayak ngasih ke efek ke wanginya aja sih sebenarnya. Kalau untuk manfaatnya semuanya juga sama aja. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, jadi aku pakai ambil yang kemasannya warna biru, yaitu di sini itu yang bubble gum. Jadi itu kayak permen karet gitu. Nah, aku udah makain ini dan bener-bener hasilnya itu bikin bibir itu terlihat lebih merah, kemudian juga lebih lembab gitu. Dan aku biasanya kalau pakai ini itu juga nggak kayak pakai lipstick lagi, karena aku suka banget warnanya yang natural itu. Dan ini tuh murah banget. Kemarin aku beli di supermarket terdekat dari rumahku, cuma dihargai Rp6.000 aja, 5.999. Jadi ini cuma Rp6.000 aja, murah banget kan? Kalian bisa dapetin lip balm secantik dan sebagus ini. Dan untuk kemasannya sendiri ini tuh beratnya 3,5 gram, jadi segini. Dan ini itu benar-benar sudah aman banget ber-BPOM. Jadi aku udah sering banget nih kalau buat video, kalau kalian lihat pasti aku kan kayak pakai jarang banget pakai lipstick. Aku lebih pakai yang ini. Ini tuh udah banyak kesekian kalinya aku pakai Mars Wilona ini. Jadi semuanya yang ada 6 varian gitu, tapi aku lebih suka yang bubble gum ini karena wanginya menurut aku lebih enak sih, karena aku suka banget. Dan di sini aku langsung aja ya, langsung aja aku buka. Jadi seperti kayak lip balm pada umumnya, jadi seperti ini. Dan untuk wanginya sendiri itu emang bener-bener kayak wangi permen karet gitu. Dan langsung aja ya, aku mau ngasih ke tangan, jadi biar kalian bisa lihat warnanya. Tuh kan, jadi warnanya itu emang bener-bener kayak warna pink. Jadi nanti kalau kalian aplikasikan ke bibir juga akan terasa warnanya seperti pink natural gitu. Tuh kalian bisa lihat kan, cantik banget, serius ini tuh warnanya cantik banget. Nah, langsung aja nih, aku juga sebelumnya udah makain dari ini, tapi mau aku coba lagi ya. Coba lagi, aku mau hapus dulu, kemudian aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kita pakai ini ke bibir itu seperti apa. Nah, jadi ini aku sengaja banget hapus lipstick aku tadi yang sebenarnya aku pakai lip balm tadi itu. Sebenarnya tadi aku pakai lip balm dan ini udah aku hapus. Jadi biar kalian bisa tahu gimana sih kalau lip balm ini aku taruh ke bibir aku kayak gitu. Jadi kan kalau bibir aku itu cenderung emang kering banget.
Jadi aku itu biasanya kalau pakai lipstick ya paling enggak biasanya dikasih kayak pelembab gitu, tapi di sini aku seneng banget karena dari produk Mars Bellora ini mengeluarkan lip balm yang tentunya itu saya cocok banget di bibir aku yang bisa mengasih efek lembab sekaligus juga bisa kayak memberikan warna seperti pink ini. Nah langsung aja di sini aku bakalan nyobain lip balm dari Mars Bellora ini ke bibir aku. Dan ini udah aku pakaiin dari produk Mars Bellora lip balm ya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Jadi bibir aku itu kelihatan terlebih kayak lembab banget. Kemudian juga warnanya nyala juga kan? Nah, jadi aku suka banget sama lip balm dari Mars Bellora ini karena bisa banget bantu biar bibir aku itu nggak kering. Jadi aku udah pernah pakai ini, emang bener-bener bikin bibir aku nggak kering gitu. Jadi aku suka banget sama produk Mars Bellora yang lip balm ini. Dan itu dia review aku mengenai lip balm dari Mars Bellora ini. Jadi buat kalian yang mau nyari tahu apa sih rekomendasi lip balm yang cocok buat bibir kering, aku saranin pakai Mars Bellora yang ini ya. Karena selain harganya murah, dia juga bisa kayak ngasih efek biar bibir kalian terlihat lebih lembab. Dan itu dia review aku mengenai lip balm Mars Bellora. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Dan jika kalian mau aku buat video apa, silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton video aku sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain video. Bye.